Kreativitas generasi muda di Bali terus meningkat di masa pandemi COVID-19. Di sisi lain, kreativitas generasi muda yang positif turut membantu mendongkrak perekonomian masyarakat lokal. Kegiatan positif terus dilakukan guna turut membantu perekonomian di desa adat. Seperti halnya yang dilakukan oleh Yowana Desa Adat Kerobokan beberapa waktu lalu dalam melaksanakan Lomba Gebogan Serangkian Pujawali Pura Desa Adat Kerobokan. Menurut Bendesa Adat Kerobokan, Anak Agung Putu Sutarje, Lomba Gebogan ini momentum di kala pandemi COVID-19 untuk membangkitkan dan meningkatkan kembali tradisi yang diwariskan oleh leluhur terdahulu. Sementara itu, Manggala Yowana Desa Adat Kerobokan, Dr. Yoga menyatakan, kegiatan ini sangat positif untuk menggenjot perekonomian, terutama terkait buah lokal. Supaya memulai nantinya selaku generasi penerus daripada orang tua, sehingga apapun keinginan daripada orang tua itu, khususnya mayatnya di Puro Desa dan Pusah, itu bisa dilakukan mulai sejak dini. Nah, yang kedua adalah kita ingin menggerakkan ekonomi, khususnya kuliner, dan UMKM yang ada di Desa Adat Kerobokan. Dan persis seperti arahan Bapak Bupati Badung bahwa niki acara ini ditujukan untuk meningkatkan atau menggenjot perekonomian khususnya di bidang buah lokal. Karena roh dari acara kemarin adalah bagaimana kita meningkatkan atau membantu petani, khususnya petani buah lokal. Ketua Panitia Lomba Gebogan Yowana Desa Adat Kerobokan, Ida Ayu Putu Wirangjani menyampaikan, gebogan yang dilombakan ini pada dasarnya kembali warisan terdahulu, di mana buah-buah lokal ditusuk di batang pisang dan tanpa menggunakan bahan sintetis. Yang mana diikuti oleh 50 seke truna-truni se-desa Adat Kerobokan. Nah, lomba ini kriterianya yang pertama yaitu gebogannya itu kembali ke seperti zaman dulu, gebogan yang ditusuk, kemudian menggunakan bahan-bahan buah lokal. Nah, di mana sembari kita membangkitkan ekonomi di Desa Adat Kerobokan sendiri. Di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang, kegiatan positif dan kreativitas generasi muda harus tetap ditingkatkan, terlebih untuk melestarikan adat dan budaya Bali. Selain itu, protokol kesehatan juga harus tetap dilakukan guna menekan penyebaran virus corona. Andika, Bali TV.